Oras Tulang. Oras. Dengan Bapak siapa ini Tulang? Lukung Lumbantoruan, petani di Desa Lobutua, Kabupaten Kumbangan Sumbutan. Iya Tulang ya. Ini Tulang tanaman kentang Tulang ya? Iya, tanaman kentang varietas Granulaca. Ya. Ini sampai saat ini umurnya sudah 2 bulan 1 minggu, jadi berkisar 3 minggu lagi ini akan panen. Oh, mau panen itu langsung ya. Sekitar 2 minggu lagi ya, tiga minggu lagi, karena dia harus genap 3 bulan. Jadi kalau bagian pemasarannya tulang untuk harga kentang sekarang. Untuk saat ini memang harga kentang lagi bagus. Iya, iya. Cuman harga ini kita nggak bisa prediksi. Kadang jarak 1 minggu bisa berubah. Ya mudah-mudahan 3 minggu lagi pas kita panen harga masih bertahan. Masih bertahan. Ya mudah-mudahan Tulang ya. Jadi kalau untuk solusinya masalah pupuk lah dulu kita Tulang. Untuk ngomong ini pupuk ini untuk harga pupuknya gimana ini Tulang? Nah itu dia sebenarnya yang paling krusial. Masalah petani saat ini harga pupuk hampir 80% naik ya. Jadi kita sangat mengharapkan ke pemerintah untuk menambah kuota pupuk subsidi, terlebih pupuk yang namanya Ponska ya. Iya ya. Jadi karena di bulan yang lalu kami baru terima pupuk subsidi seimbang pupuk urea dengan Ponska. Kalau bisa ureanya dikurangi, Ponskanya yang ditambahin. Oh, begitu Tulang ya. Karena kami petani hortikultura ini yang paling kami butuhkan Ponska itu, karena kandungannya sudah lebih komplit. Iya, iya, iya. NPK-nya itu sudah 16-16 sama kaliumnya. Oh, itu aja untuk saran Tulang untuk pemerintah Tulang ya. Ditambah satu lagi untuk pemasarannya, kalau bisa jangan lagi petani itu capek untuk mencari kemana mau dilempar saat panen, karena sebenarnya petani itu khusus menanam mengurus tanamannya. Jadi kalau bisa pemerintah itu memberikan off-takernya, menunjuk off-taker sebagai penampung hasil produksi pertanian itu sendiri. Oh begitu, jadi mudah-mudahanlah bisa diapain pemerintah nanti Tulang ya, didengar dan ada solusi yang bagus untuk petani di Indonesia ini, dan harga-harganya pun bisalah menguntungkan pertanian dan pihak petani. Jadi untuk tanaman yang sebelah kanan ini lah Tulang dulu, ini tanaman cabai Tulang ya, umur berapa ini Tulang? Ini umur 2 minggu ini, tanaman cabai tumpang sari tomat, di luar mulsanya kita buat bawang merah. Umur 2 minggu. Umur 2 minggu? Iya. Harga cabai sekarang? Harga cabai sekarang anjlok sekali, karena di atas sana kita ada cabai yang lagi panen. Minggu kemarin kami baru jual di harga 8.000. Jadi 8.000. Dengan obat-obatan, harga pupuk dan tenaga kerja HOK-nya ya, udah nggak sesuai lagi dengan harga 8.000. Jadi sudah rugi. Rugi. Cabai merah lah itu. Cabai merah keriting. Kalau untuk cabai kecil, cabai rawit? Cabai rawit harga kemarin, yang 2 minggu kemarin kita baru jual harga 6.000. Bahkan minggu ini aku dengar udah turun lagi. Waduh, udah parah Tulang ya. Udah parah. Di untuk solusinya kedepannya gimana juga ini Tulang? Ya seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau bisa pemerintah, terlebih pemerintah kabupaten, maunya kerjasama dengan kota-kota yang daerahnya bukan daerah pertanian, seperti Kota Batam. Udah tahu kita Kota Batam itu kota industri, kota wisata. Masyarakatnya bukan bertani, jadi semua kebutuhan mereka itu disuplai dari daerah-daerah lain. Jadi kalau bisa, terlebih Kumbangan Sumbutan kerjasama dengan Kota Batam. Jadi kalau bisa disuplai ke sana, harga itu mungkin sudah bisa stabil. Atau kalau antar kabupaten dengan kabupaten udah bisa tekan kontrak.
Jadi kita sudah bisa mengkalkulasi budgetnya. Ya, ya, kalau ya, kutanam sekian, modalnya sekian, untungnya kira-kira dapat sekian. Kalau seperti sekarang nggak bisa, seperti judi ini, Pak. Seperti judi, Pak, ya. Jadi kita tabur pupuk, kita semprot dengan obat-obatan yang mahal, belum tentu balik modal kita tadi. Iya, iya. Nasib-nasiban namanya, Pak. Ya, berarti paslah seperti judi, ya. Iya, seperti, seperti judi, persis, Pak. Ini di Kabupaten Tapanuli Utara, Pak, ya. Humbang Hasundutan. Humbang, ya. Salah. Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa Lobutua. Dengan bupatinya Bapak siapa ini, bupati di sini? Bapak Dosmar Banjarnahor. Bapak Dosmar Banjarnahor. Semoga ada solusi nanti untuk harga-harga tanaman ini, Pak, ya. Biar amin. Jangan biar merugikan kita, petani ini. Gitu aja dulu, Pak, untuk apanya pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Salam sehat dan salam sukses buat Bapak. Semoga kedepannya harga pupuk dan harga buah-buah apa ini hasil dari pertanian ini semakin sukses, Pak, ya. Amin, itu yang kita harapkan, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Makasih, Pak, ya. Yuk, sama-sama, Pak.